pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, Menko Erlangga berkesempatan melakukan dialog dengan perwakilan alumni Kartu Prakerja yang berasal dari berbagai kalangan. Manfaat Kartu Prakerja dirasakan langsung oleh Steve, alumni Kartu Prakerja gelombang 8. Setelah mengambil kelas marketing, ia menggunakan keahliannya untuk menjual dan membudidayakan ikan lele. Program Kartu Prakerja dalam perjalanannya mampu mendorong perluasan literasi digital masyarakat, terbukti ikut mengakselerasi inklusi keuangan Indonesia.